Okay, sebentar eh. Alright guys, let's continue our lesson for today. But before that, okay, let me share screen first. Okay. Okay, so now let's continue our lesson for today. Okay, before yesterday, before this, you learned, okay, about two things, okay, two important things. Okay, so apa yang kamu belajar semalam? Dua perkara penting. Apa dia? Anyone? Nak cari D dengan nak cari sebutan. Okay, kita nak cari D and TN. Okay, semalam kita belajar tu. Right, so kalau latihan-latihan ni kamu tak buat, mungkin you will be a little bit confused. Okay, semalam ada yang tanya saya penyelesaian apa semua tu. Dia punya asas pengetahuan macam mana nak cari D dengan TN tu. Alright, tak ada masalah. Okay, normally tak ada masalah. Yang dia ada masalah adalah untuk solving the equation. Contohnya simultaneous equation. Okay, lepas tu benda-benda macam ni. Yang tak ada kaitan dengan progression. Okay, contohnya macam ni. Right? Ada yang tanya saya. Yang ini dia tak ada masalah. Okay, the basic concept of progression tu dia tak ada masalah. Tapi bila previous skill ni, dia ada masalah. Sebab apa rasa-rasanya? Anyone? Ainin Kristina. Asyik Puteri Ayuni je yang nak cakap je kan. Bagi yang lain-lain pula peluang. Okay, Ainin Kristina ada ke? Ainin Kristina. Danish Farhan. Ye yeah, ke? Apa soalan saya tadi? Saya pun dah lupa dah. Should know. Apa soalan saya tadi? Yang lain? Soalan saya apa tadi? Kenapa previous skill tu susah? Kenapa previous skill ni menjadi masalah kepada kamu ni? Kenapa? Why? Danish? Faris Hakim cakap kurang latihan. Okay. Okay, kurang latihan. Kurang latihan semasa, right? Semasa di menengah rendah dulu. Sebab ini skill ni, semua skill ni, yang kamu buat ni dah kamu form 4 kan. Skill ni semua dalam matematik menengah rendah. Okay, basic lemah. Okay, now let's continue with the lesson. Right, ni ada yang tak boleh nak join ni dah kenapa. Allah. Saya pun tak boleh nak cakap apa. Dia tak boleh nak join. Okay. Cuba lagi lah kan. Betul tak? Oh, ni boleh pula. Apa ni? Sai, mana Sai? Sai. Kamu ke yang mesej saya ni? Alright, tak apa. Let's continue our lesson for today. Okay, so now we are going to finding the sum. Okay, the sum of the first n terms of the arithmetic progression. Okay, symbol dia Sn. Okay, so this is symbol of Sn. Then apa formula dia? Okay, untuk ni formula dia equal to, dia ada dekat semalam. Dekat semalam ni, okay, ini dia punya formula dia. Ini untuk arithmetic progression. Ini pun arithmetic progression, D ni pun arithmetic progression.
okay, as well as this one, eh, AP. The rest ni yang kita nak buat ni nanti, yelah, semualah ni. Okay, memanglah semua arithmetic progression kan. Okay, alright. Okay, so formula dia ada tadi. Alright, kamu boleh tulis sendiri, salin sendiri formula dia dekat atas tu. Eh, ada ada macam-macam lah. Eh, ada banyak. Okay, depend on situation of the questions. Okay, situation of the questions. Alright. Okay, 1, 2, and 3. Okay, so salin dulu formula-formula yang kita kamu nak guna ni, yang ada pada ni, salin dulu. Sekejap, eh. Okay, Azalin dah. Ha? Azalin belum? Dah. Okay. So, ini formula biasa. Eh, yang saya nak guna yang ini, ini formula biasa. Eh, ini, alright, apabila kita ada nilai Tn. Kalau tengok kat sini, beza dia, ini ada nilai Tn. Okay, your last term. Okay. Ataupun Tn tu dipanggil, dia assume sebagai L. Alright, please take note here. Okay, Tn, alright, juga dikenali sebagai last term. Okay, last term, L. Alright, so depend on situation. Yang ini pun sama, nak cari Tn, ada lagi satu formula menggunakan sum of the n first. First term. Ha, nanti kita tengok soalan-soalan, kita bincang soalan-soalan dia macam mana. Right? Dan kita boleh bincang formula mana yang ni. So ada 3 atau 4, okay, yang berkaitan dengan sum of the first n n terms, which is Sn. Alright. So kita tengok dulu. Alright. Exercise E. Okay. The sum of the first 20 terms for each of the following. Kita tengok soalan nombor 3. Eh, kita bincang soalan nombor 3. Dia sama je satu soalan pun ni. Ataupun kita kita buat 3, lepas tu kita bincang nombor 5, okey? Okey, so macam biasa, first apa yang kita buat? First step. What is our first step? Guys, cari common difference. Cari common difference. Before that, awal betul cari common difference terus. Kita cari A kan. Okay, so A equals to negative 6. Okay, and then baru cari common different. Kena tunjuk macam mana nak cari common different. Jangan nak congak-congak aja Sebab apa? Bila kamu congak-congak macam ni kan, ini dapat 5. Mungkin kamu cakap 5. Right? Ataupun negative 5. Macam tu kan. So bahaya. Right? Okay, so 1 minus negative 6. Okay, apa amalan baik yang saya tunjuk kat kamu dalam contoh ni? Bracket. Setiap kali. Alright. Setiap kali saya masukkan nilai, penyelesaian ni saya letak bracket. So, equals to 7. Betul? Okay, so dia cakap konsep dia. Ini saya nak ajar basic konsep dia Okay, basic konsep Sn ni, alright. Sn ni sama dengan T1 ditambah dengan T2 ditambah dengan T3 tambah sampailah T ke N. Okay, sampai ke N. So kita jumlahkan semua, the sum of kan. Okay, so sama dengan, alright, formula dia. Kalau ini kita boleh guna yang biasa itulah. Apa formula dia? N bahagi 2 darab 2A tambah N tambah 1 D. Ini dia formula dia. Sir, tambah 1.
N tolak 1. Okay, N tolak 1. Okay. So, ini formula dia. And then, macam mana kita boleh dapat yang tadi tu? Ya, yeah, A tambah L ataupun TN. Okay. So, kita boleh simplifykan dia. Ini untuk tambah TN kan? Alright. N bahagi 2 bracket A tambah A. Alright. A tambah A. Ini tak ada bracket. Okay. A tambah A tambah N tolak 1 D bracket. So yang saya highlight ni, ini sama dengan apa ni? Formula apa? Nak cari term. TN kan? Alright. So kita pun N per 2 A tambah TN. Ataupun TN tu sama dengan apa? L. Last term. Itu yang kita dapat tu. Right? So depend on situation. Tapi untuk yang ini, untuk soalan ni, soalan direct ni, konsep dia T1 sampai berapa dia punya N dia? Berapa N dia nak? N sama dengan 20. So maknanya sampai T20 lah. Okay? So S20, bukan T20 S20. Konsep semalam, kalau TN, okay, pada nilai T20 tu, what is the value? Okay, what is the value of during T20? Tapi sekarang ni, kalau S20, that means the sum of T1 plus T2 plus T3 and so on sampai lah T20. Okay, setakat ni faham tak? Ini basic concept dia, faham ke tak? Itu basic concept tu yang kamu kena tahu. Okay, so cara pengiraan dia tak perlulah kita nak tambah 6, okay, 6 tambah 1, yang kita menang tambah 1 tambah 8 tambah 15 tambah lagi 7 tambah lagi 7 berapa 15 tambah 7 berapa 15 tambah 7 22 tambah 22 tambah 29. Alright, tambah 38 tambah 7 kan? 38 pula. 36 tambah and so on tambah. Tapi boleh tak kita buat macam ni? Kita tambah-tambah semua Dari T1 ni, negatif 6, 6 ni tambah dengan T2 ni 1 tambah-tambah sama. Boleh tak kita buat macam tu? Hai guys? Boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Alright. Tapi kalau kamu nak buat macam tu, tak boleh kamu buat macam ni lah. Alright. Ni macam ni. Maksud saya, kamu tak boleh buat sama dengan negatif 6 tambah 1 tambah 8 tambah 15 tambah berapa tadi? 22. Tambah, lepas tu tak, tambah. Last kali katakan 352. Katakanlah 352 kan. Ini T20. Ini katakanlah let's say ini tak semestinya betul T20 tu 352. Boleh ke tak boleh macam ni? Ada dot macam tu. Boleh ke tak? Tak boleh. Aiman cakap tak boleh. Alright, memang tak boleh. Kalau kamu nak guna cara yang macam ni, yang hijau ni, alright, okay, dia tak ada masalah. Tapi list all the T1 until T20, list all the value T1 until T20. Okay, itu dia punya, ni boleh tak ada masalah. Alright, saya bagi alternatif lah. And then, yang kedua kita guna formula yang ada ni lah. N kita letak sama dengan 20. Okay, so A, D dengan N ni complete. Right? A, D dengan N ni complete. And then kita pun ni lah. Okay, masukkan nilai. Okay, 2 darab negatif 6 tambah 19. Ni 19 kan? Okay, darabkan dengan 7. Okay. Guna kalkulator,
Terus dia dapat jawapan. Tolong calculate untuk saya. Berapa jawapan dia? 1210. 1210. Okey. Faham eh? 1210 ni bukannya pada T20. Tapi the sum of. Okey, the sum of T1 until T20. Ha, kena faham konsep tu. Okey, boleh? Okey, saya nak kamu cuba soalan nombor 4 ni. Ni semua soalan negatif ni. Ada negatif ni. Cuba buat. Okey, kamu bincang dengan saya apa value A? A dia berapa? Negatif 12. Okey, and then D berapa tolak berapa? Negatif 9. Berapa tu? 3 kan? And sama dengan 20. Okay, cuba buat. Try. Okay, dapat belum? Okey dah. 330. Lain dapat tak? Dapat tu. Dapat. Dapat saya. Alright, very good. Thank you very much. Yang lain dapat tu saya percayalah eh. Okey, senang je sebab apply the formula saja. Macam mana kamu nak mantapkan formula tu. Alright. Okey, and then exercise F, find the sum of the following arithmetic progression. Okey, untuk soalan macam ni dia simple je. Okey, simple saja untuk exercise F ni. Alright, the sum of the following arithmetic. Okey, apa beza soalan exercise E dengan F ni? Okey, so kita tengoklah dia punya ni. Dia punya soalan dia tu. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey. So maklumat daripada sini, A sama dengan 21. Okey, A 21. D sama dengan berapa tu? 18 minus 21 equals to 3. Negative 3. Alright. Okey. Okey, very good. And then, N dia berapa? Berapa N dia? Tak tahu. Tak tahu pula. Itu untuk kakak. Okay. N dia sama dengan berapa tu sama dengan N dia. Okay. And then. So macam mana nak cari number of term? Aiman Amsyar dia tanya. Macam mana nak cari number of term? Kan? So apa maklumat yang dia bagi? Kat sini? Last term. Okay, so Tn equals to negative 30. Okay, so kalau ikut formula tu, daripada ikut formula tu, A kita ada, D kita ada, Tn pun kita ada. So, N boleh cari. Tapi itu baru cari N. Soalan
back to question, dia suruh cari sum of the following arithmetic progression. So maksudnya ada dua step dekat sini eh. First kita kena cari dia punya n lah. So negative 30 equals to a 21 plus n kita tak tahu, minus 1 and times d negative 3. So yang n yang kita nak cari tu kita boleh dapat. Okay, so kamu cari untuk saya berapa? Lapan belas. Logik tak dapat 18? Ini macam mana ni, BWP ni masuk lambat kelas saya ni. Ya Allah, sabar je lah. Eh? Okay, so berapa dapat N? 18. N sama dengan 18. Perlu tak ditunjukkan? Ada tak yang perlu saya tunjuk macam mana boleh dapat 18? Sebab nak dapatkan 18 ni, this is using your previous skill. Previous skill tau. Ini boleh dipanggil sebagai straight line, linear equation. Linear equation sebab n tu, yang unknown tu, dia kuasa satu. Ada tak nak tunjuk ke tak nak, guys? Respon sikit. Tunjuk boleh. Tunjuk. Alright. Okay, so kalau tunjuk, saya padam ni. Okay, so kita alih kat sini. Ini jadi negative 30 plus minus 21. Alright. Lepas tu 3 ni. Alright, 3 ni kita boleh bawa ke sini eh. Dia jadi bahagi. Alright. So dapat negative 51. Okay. Sama dengan n n minus 1 minus 3. Right, so kita boleh bahagikan dia minus 1, ini bahagikan dengan 3. Okay, negative 51 bahagi dengan 3 dapat berapa? 3 ke negative 3 sir? Oh, negative 3, sorry. Okay, boleh dapat berapa tu? 17. Dapat 17. And then satu ni bawa ke sini, dia jadi tambah kan. So n sama dengan 18. Okay, and then kita back to question. Kita nak cari SN. Okay, tapi SN dia adalah berapa? S18. Carilah S18. Sebab kita dah dapat n dia sama dengan 18. Okay. So gunakan skill yang kamu guna tadi untuk contoh exercise E tadi tu untuk cari S18. Alright. Boleh tak carikan untuk saya? Boleh tak kamu cari untuk saya? Negatif 81. Okay. Negatif 81. Yang lain? Boleh dapat tak? Boleh. Yang lain boleh dapat? Boleh, sir. Boleh? Sir. Ya. Kalau pakai formula yang satu tak boleh ke? Yang N per 2 darab dengan A plus TN. Good idea. Okay. Ini dapat negatif berapa? Negatif 81 eh? Okay, negatif 81. Okay, so kawan kamu cakap kita guna soalannya formula apa dia tadi? Tapi siapa yang tanya tadi tu? Ayuni. Ayuni. Ayuni, kamu buat yang mana? Kita N kita dah ada. Lepas tu kita guna TN. Okay, siapa yang buat macam ni soalan ni? S18. Okay, sama dengan N dia 18 bahagi 2. A dia 21 plus L ataupun TN. Ya, Amir Razin. Adriana, Patricia, kenapa?
kan cikgu, kan tak ingat ke cikgu tanya siapa yang buat macam tu? Oh, saya buat macam tu. Sebab saya tak berapa nampak sangat. Ramai juga yang buat macam tu. Okay, which is very good lah. Ah, tak perlu nak buat yang macam panjang-panjang ni kan. Yeah, yang panjang-panjang ni tak perlu buat kan. Ah, yang buat macam tu eh. Ah, itu maknanya critical thinking eh. Alright, critical thinking eh. Apa yang saya suruh, kamu try buat guna sumber yang ada. Okay, tapi yang lebih mudah. Alright. Baguslah kalau macam tu. Alright. Okay. So, seterusnya kita pun masukkanlah. Right? Sama dengan 9 darab 21 tambah negatif 30. Okay. So, dapat jawapan dia sama dengan negatif 81. Okay. Yang lain tu boleh cubalah buat sebagai latihan. Latihan pemantapan. Okay, now kita pergi kepada the sum of specific numbers. Specific, oi. Jawa sangat lah eh. Sum of specific number of consecutive term. Okay. So, dekat sini kita buat soalan nombor 2 lah. Okay, soalan nombor 2 lah. Sebab kita ada maklumat-maklumat dia. Dekat sini lah. Ini je. Ini maklumat dia eh. Alright. So ini maklumat yang kita ada, kita copy. Alright, sebab soalan dia sama. Memang sengaja saya letak sama. Okay. Supaya kamu senanglah. Saya letak sini eh. Okay. Okay. Cuma yang tak ada tu inilah. 18 dengan ini. Kan? Sama kan? Sama ke eh? Oh, salah. Benda lah saya buat ni. Salah eh. Okay, so tak apa. Okay, apa maksud sum of specific number ni? Okay, given an arithmetic progression. Okay, given of arithmetic progression. Find the sum of 7 terms to 18 terms. Maksudnya dekat sini, dia suruh cari term yang ke-7, term yang ke-8. The sum eh, tambah. Tambah. Okay, maksud dia tu. Tambah T8, T9, tambah 10, T10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, andil 18. Itu dia panggil specific. Okay? Specific number ni. Specific number. Okay, maksudnya dari T27 to T18. Okay. So, what is the sum of the specific number. So macam mana kita nak buat? Okay, so bila kamu tengok macam ni, alright, apa yang kamu boleh cakap? Apa yang boleh kamu cakap? Cari A baru. Cari A baru? Okay, kamu fikir A baru kan? Lepas tu, selain daripada tu, yang boleh kamu fikir secara logik lah. Yang boleh kamu fikir secara logik. Kamu ada T1 kamu dah ada. T1 ada, T2 ada. Right, T1, T2, T3, T4. Sebenarnya 3 number pun dah cukup dah eh. 3 sequence number pun dah cukup dah. Ni dia bagi tambah sampai T4 ni. Okay. Alright. So, cari T7. Oh, cari T7. Okay, lepas cari T7 sampai T18. Kalau idea kawan kamu ni, alright, dia ada idea. Alright, kita cari T7 berapa? T7, 8 berapa? Maksudnya kita listkan semualah. Kita listkan dari T7, alright, T8, 9. First, kalau kita dapat T7, right, kalau dapat T7 dah cukup dah sebab kita tambah je dengan dia punya apa D dia tu. 3 kan? D dia 3 kan? Betul tak guys? Negatif 3. Dia punya D dia negatif 3. Right? Tolakkan. Okay, idea kau. Tapi T7 tu ada yang dah cari tak? Berapa T7 tu?
Ada tak dah cari T7 tu? Ada tak? Ha, kena cari T7. Nah, lepas tu kita tolak, tolak, tolak 3 sampai lah T18 and then kita jumlahkan semua. Itu maksud kamu? Eh? Are you ni? Okay, itu satu cara eh. Alright, dapat T7 and then kita listkan dari T7 sampai T18. Okay, itu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua dia cakap Intan Nur Ain. Dia cakap cari S18 dengan S6. Menarik ni. Eh, kalau tengokkan ini yang kena guna formula SN tu kan. Memanglah kena guna formula SN sebab dia suruh cari. Alright, dia suruh. Allahu Akbar. Sekejap eh. Okey, saya dah terhantar dah. Saya dah terhantar dah apa ni tu? Kehadiran tu. Right? So, siapa yang senang tu? Tapi saya tak buka respon lagi eh. Tak perlu nak tekan kat situ. Tak perlu nak tekan. Iklan kejap. Saya tak tekan lagi dia punya respon tu. Tak perlu kamu nak ni lah. Right? Saya tertekan pula. Alright, okay. Lepas tu S18 tolak dengan S6. Okay, yang pertama kita listkan. Okay, dah dapat tak tadi T20 ni, T7 ni berapa? Dah dapat tak T7 ni? Dapat tak T7 tu berapa? Nah guys, ada yang dah cari ke? Tiga. Alright. So, tiga tolak tiga kosong. Alright. Lepas tolak kosong, negatif tiga. Tambah negatif enam. Tambah sampailah. Tambah T18. Itu method yang pertama. Okay. Method yang kedua ni menarik. Kawan kamu cakap S18 tolak dengan S6. Mungkin ada yang tak faham. Okay. Lepas tu dapat, ini apa ni kawan-kawan cakap ni. S18 tolak S7, lepas tu dapat S11. Lepas tu cari S11 tu rasanya lah. Oh, okey. Lagi pening ni. Aku ni ni. Okey. So, tak nak kamu overthinking. Alright, cukup dua ni. Okey, cukup dua ni. Alright, cukup dua ni. Kita berhenti setakat sini. And then kita elaborate. Okay. Okay. Method one setakat ni faham eh? Method one. Method one setakat ni faham eh? Hey guys? Kita listkan semua. Alright. And then kita tambah sampailah dapat jumlah dia. Okay. Itu method one. Alright. Itu pun ini maksudnya kalau method one tu dia boleh digunakan. Cuma dia kurang bijak sebab apa dia ambil masa. Method one ambil masa. Yes, betul. Dia ambil masa kan. Tapi yang method two ni yang saya menarik perhatian. Okay, kaedah dia betul. Okay, tapi mungkin ada yang tak nampak. Mungkin ada yang tak nampak macam mana. Okay, so saya akan cuba terangkan elaborate one by one. Okay, one by one saya try elaborate. Tengok macam mana kamu boleh faham ke tak. Untuk method method two ni. Okay, method untuk method two ni. Okay, so untuk mencari T7 to T18. Alright, so dia punya perkiraan dia macam ni. Alright, kita ambil number line. Okay, kita ambil ni satu number line ni. Okay, so kita ada T1, T2, until lah T, katakan ni last ni T6. Okay, lepas T6 tu T7. Lepas tu kita ada lagi sampailah kita nak cari sampai T berapa tadi? T18. Okay, for your information, nilai yang kita nak cari tu ini adalah sum of. Okay, sum of sum of T7 until T18. Okay, itu dia nilai dia kan. So, macam mana kita nak buat? Kita cari jumlah dari T1
sampai T18 ni. Jumlah semua. Okay. Ini yang hijau ni adalah S18. Okay. So yang kita nak cari tu adalah yang ini. Okay, yang ini yang kita nak cari. S7 sampai T7 sampai T18. Okay. And then dekat sini ni. Alright. Yang ini ni T6. Okay. T1 sampai tambah T6. Ianya adalah S6. Okay. So, kalau yang hijau ni, kalau kamu nampak, yang hijau ni ditolakkan dengan yang merah ni. So, nilai yang kita akan dapat adalah yang pink. So, ini secara infografik dia. Macam ni lah saya boleh tunjukkan. Faham tak? Faham. Faham. Faham ke tak faham? Faham. 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 Ada yang tak faham tak? Ha? Okay, ada yang tak faham tak? Kalau tak faham, saya terangkan lagi sekali. Okay, ini untuk method 2. Sebenarnya, okay, so Islah faham, yang kat tangan ni faham lah maksudnya kan? Okay, very good. Okay. Islah tak faham. Islah tak faham. Yang kat tangan tu tak faham okay, okay, okay. So maksudnya, okay, saya try terangkan secara mudah Okay, so secara mudah kalau kamu tengok dekat sini. Alright. So, kita nak cari, okay, the sum of. Okay, sum of T7 until T18. T7 until T18. Okay, lepas tu, okay, cara method yang kedua ni. Alright, so kita cari semua dulu. Okay, T1 until T18 maksudnya T18. Semua dulu kita ambil. Okay, lepas tu, alright, yang kita nak cari adalah yang pink ni. T7 sampai T18. So, semua-semua ni, okay, kita nak tolakkan dengan yang ni lah. 1 sampai 6, jumlah T1 sampai 6. So, maksudnya bila kita semua yang hijau ni, semua ni, kita tolakkan dengan yang 6 ni. Kita padam yang ini. Kan? Kita padam yang ini. So, yang tinggal berapa? Yang saya tak color ni. Apa yang tinggal bila kita dah tolak dia? T7, sum of T7 sampai? T18. Alright, itu maksud dia bila saya padam macam ni kan. Ataupun nak kamu nak saya tak boleh padam boleh padam. Okay, so maknanya kalau semua tu so dia akan tinggal yang ini lah. Dia akan tinggal T7 sampai T18. Macam tu. Okay. Faham ke tak? Yang lain yang tadi yang tak faham tu, faham tak? Dah faham? Okay, yang dah faham angkat tangan. Okay. Okay, ramai yang dah faham. Berapa tu? Most of you lah. Right? Ramai-ramai yang faham. Okay, very good. Okay. Put up your hand Put up your hand. Oh, boy. Okay, so saya ni terbaliklah. Alright. Okay, so kita kena carilah. Alright. So dekat sini, itu dia punya basic concept dia. So kita kena carilah S18. S18 sama dengan, kena still juga cari A dia 21. A dia 21. Dan D dia berapa tadi? Negatif 3 kan? So 18 per 2. Okay, 82, lepas tu 2 darab 21. Okay, tambah 18 tolak 1, D dia negatif 3. So, tolong cari untuk saya berapa nilai S18. Lepas tu S 6. Ada masalah ke?
Ada masalah ke? Okay, and then cari untuk saya. S1881. So ini 81. 18 ke? Negatif 81. Oh, negatif 81. Right. Lepas tu S6, 81. Kan? Okay. And then, okay. S18 tolak D4, S18 tolak S6 sama dengan S18 negatif 81 minus 81. So dapat negatif berapa ni? Negatif 162. 162. Gitu. Okay. Thank you very much. Okay. The most important thing yang kamu kena faham adalah di sini. Konsep ni. Konsep diagram line, number line yang saya tunjuk dekat kamu ni. Okay. Tapi kan, katakanlah soalan dia kan. Katakan dia suruh cari T8. Kan? Katakanlah contoh kan. T8 hingga T15. Tak payah T15 lah. T12. Jarak dia jauh ke dekat tu? 8 ke 12. Jarak dia jauh ke dekat? Berapa kan jarak dia? Dekat. Dekat kan? So kalau dekat, kita gunakan cara kaedah 1 ni. Tapi kena listkan semua. Tambahkan semua nilai yang ada. Faham tak? Macam mana buat dia, katakan tak nak, ni lah, kamu kena ni lah. Right, katakan 3 kan, T7 lah. T7 sampai T12. Kan? Okay, kamu tahu T7 tu sama dengan 3. Right? Lepas tu, lepas 3, kosong. Kosong, negatif 3, negatif 6. Negatif 6, negatif 9. 1, 7, 8, 9, 10, 11. Negatif 12. Ini T12. So, apa perlu buat? Kamu tambah je lah semua ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 number tu kamu tambah je lah. Tak payahlah susah-susah eh. Boleh juga. Tak ada masalah. Yang penting, kamu listkan dia and then listkan semua ni. 3 plus 0 plus negative 3 plus negative 6 plus negative 9 and plus negative 12. Contohnya macam tu kan. So berapa nilai dia? Itu boleh kalau dekat eh. Kalau dekat eh. Kalau dekat lah antara dia tu. Okay. Boleh buat method 1. Boleh tak ni? Take note tak? Take note ke tak ni? Boleh, take note. Boleh. Take note. Okay, thank you. Okay. Now, kita setakat ni faham eh? Lepas tu soalan nombor 1, 3 dan 4 tu buat sebagai latihan. Latihan kamu lah. Okay. Alright, kita take 5 dulu. 8.55, kita ni. Yes, Aini Akilah. Kenapa kamu angkat tangan? Ini ada? Aini Akilah. Oh, tertekan. Tertekan ke? Susah ke soalan ni sampai tertekan ni? Bukan tertekan tu, sir. Ni tertekan lain. Okay, gurau je. Okay. Alright, okay. So, take 5. Alright. Muda dah tertekan. Alright, so take 5 dulu sampai 8.55. And then kita akan sambung. Okay. Kalau ikutkan sampai pukul 9 kan lah. Saya bagi 5 minit. Untuk kamu. Inilah. Okay, untuk kamu apa tu
buat yang ni. Ha, lepas ni kita masuk solving problem. Ke atau nak terus ni? Nak terus ke? Sekejap sahaja saya nak. Entahlah saya. 8.55. Okay, 8.55 kita sambung. Ada 4 minit lagi. Okay? Alright. Sambil tu kalau ada siapa yang masih boleh bertahan nak tanya soalan, boleh tanya soalan ya. Ada tak? Bawah sekarang okey je sir. Oh, ada yang baru masuk ni. Ha? Anis Nasrin. Baru nak masuk. Ayo-yo, kada wali, yena dah. Saya sampai 8.55 saya terus sambung eh. Kamu kena toilet ke apa ke terpulang kat kamu. Sambil tu nak tanya ke ataupun nak makan ke apa ke? Ah, makan sekarang. Saya pun makan roti je ni. Ha? Nak tanya boleh? Boleh boleh boleh. Yang soalan mula-mula tu yang surat 149. Soalan 6 tu, soalan 4 tu. Macam mana boleh dapat N sama dengan 20 lah? Dia atas ni dia ada cakap. Find the sum of the first 20. Okay, so kat sini N sama dengan 20. Okay, faham. Alright. Kalau ada soalan ni boleh tanya je Don't worry. Sambil makan depan skrin tu kan. Seronok juga kan. Nak makan bersemuka tak boleh. Secara online je lah kita makan-makan. Okay, kita sambung. Alright, kita sambung dengan solving problems involving arithmetic progression. Okay. Okay, saya pasti kamu, saya percayalah saya Husnuzon, kamu dah review before we start the class. Okay. Okay. So now kita tengok exercise H. Okay. Kita bincang soalan yang pertama ni dulu.
Eh, bukan semualah saya nak bincang kan. Eh, ada certain-certain tu saya tinggalkan nanti untuk kamu buat cuba sendirilah. Okay. So, hey, number one, given an arithmetic progression, alright, it is given to find the value of n for which the sum of the first n terms is 800. Okay, the sum of first n terms is 800. Okay, so dekat sini macam biasa kita kumpul lah. Apa, tapi apa maksud dia? Apa yang dia nak sini? Okay, find the value of n. The question ask you find the value of n. Alright, so kalau kita collect all the information, a equals to 2. And then d equals to 6 minus 2 equals to 4. Okay, and then the sum of the n first term 800 ni apa? Sn sama dengan 800. Sn equal to 800. Alright, thank you very much. Okay, so daripada sini, so tak boleh tidak kita gunakan formula yang ada lah. Okay? Okay, kamu nak try ke kamu nak bincang? Nak try ke nak bincang, guys? Bincang. Bincang dulu satu soalan. Alright? Lepas tu try. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, 800 SN. Okay, kita guna formula yang ada lah. N per 2. 2A tambah N tolak 1 D. Okay, so maklumat yang ada kat sini saya highlightkan dia. Okay, saya highlightkan. So SN kita ada. Okay, A kita ada. Dan D kita ada. So yang tak ada dekat sini adalah N sahaja. So betul lah. Okay, maklumat menunjukkan yang kita boleh guna formula ni. So kita pun gunalah. 800 equals to N per 2. 2 darab 2 tambah N tolak 1 D sama dengan 4. Okay, so macam biasa. Okay, dia punya, kita punya apa yang cakap, progression yang kita belajar, inilah progression yang kamu belajar. Okay, inilah arithmetic progression. Okay, yang kamu belajar. Okay, and then bila kita nak cari N ni, ini adalah kamu punya previous skill. Right, your previous skill, boleh kata macam linear equation lah. Okay, so dua ni boleh bawa ke kanan. Right, dia jadi 1600, and then N kita selesaikan dalam kurungan ni, kita akan dapat 4 tambah, ini kita kena expand 4 tambah 4N tolak 4, macam ni. N sama dengan 20? Ya ke? Okay, so kita dapat N darab 4N tolak tambah 0. Okay. Right, so kita dapat sama dengan 4N kuasa 2 sama dengan 1600. So N kuasa 2, 1600 bagi 4 dapat berapa? 400. Berapa? 400. Okay, dapat 400. Okay, so N equals to 20. Boleh tak saya letak macam ni? Boleh tak saya letak macam ni N sebab N kuasa 2 kan? Okay, bila bawa sini dia jadi N plus minus square root 400. Boleh tak saya letak isu dia kat sini? Boleh tak saya letak plus minus? Tak boleh. Kenapa tak boleh? N tu memang tak boleh negatif. Tak logik. Very good. That is the good reason. Alright, the good reason. Nanti ada jawapan negatif kan? So N ni dia mesti whole number. Dia mesti N tu lebih besar daripada kosong. Okay? N tu
eh, mesti lebih besar daripada kosong. Jawapan dia, eh. N kosong boleh ke? N kosong. Tak ada kan? Okay, N kosong. Tak boleh, eh. N kosong pun tak boleh. Alright. Okay. Kita tengok yang ni pula. Nombor tiga. Okay. The sum of the first n terms, sum of n, first n term, AP is given. Okay, so the formula is given. Okay, this is the formula. Find the first term. Alright, untuk formula SN, alright, dia ada beza sikit dengan TN. Tapi SN, S1 sama dengan A. Okay, sama dengan T1. So, kita pun buatlah. Alright, S therefore sama dengan 2 darab 1 kuasa 2 tambah 1. Okay, sama dengan 2, 3. So, A dia sama dengan 3. Alright, common difference. Alright, so kalau common difference, sekurang-kurangnya kita kena cari T2 tolak T1 kan? So sekarang ni T2 yang tak ada. Okay. Alright. Alright. Okay, so katakan saya nak, dia ada formula dia Alright. S1 sama dengan T1. S2. Alright, nak cari S2 sama dengan T2 tolak T1. Okay. T2 pula. S2 sama dengan T1 tambah T2. Okay. Alright. T1 tambah T2. S3 sama dengan T1 tambah T2 tambah dengan T3. Macam tu. And so on lah. S4 sampai S4 lah. Okay. So ini sama dengan T1 tambah T2. Alright. So kalau kita nak cari, macam mana saya nak tunjukkan Kalau nak cari S2. Right, nak cari S2, T1 tambah T2. S2, sekejap . 3 tambah D. Sekejap . Saya nak tunjukkan, okay, ada formula yang kita boleh cari . D sama dengan T2 tolak T1. T3 tolak T. Ataupun D sama dengan T2 tolak T1. Right? And then sama juga dengan T3 tolak T2. Okay? Sama dengan T4 tolak T3. Ni D dia kan? Okay. And then SN kalau T3 S2 tolak S1. T2 dapat S2 sama dengan okay. S2 sama dengan S2 tolak S1. Kamu faham kan? S2 sama dengan S2 tolak S1. Okay. Kalau S3, S3 tolakkan dengan S2.
Kalau S4 sama dengan S4 tolak dia kurang 1, S3. Kita gunakan konsep yang apa yang apa special number tu yang yang tadi tu. Yang ini. Sum of specific number. Yang ini. Okay, untuk mencari yang ini eh. Okay. Di S2. S2. T2. S2 ke? Oh, dia bukan S ah. Sorry. Bukan S. Bukan S2. Sorry. Bukan ni. Tapi T. T2. Right? T2 sama dengan S2 tolak S1. Kejap eh. Ini saya padam. Ini tak ada kaitan ni. Okay, kalau kita nak cari T2, sebutan kedua, alright, S2 tolak S1. Alright, lepas tu kalau kita nak cari T3, sebutan third term, S3 tolak S2. Okay, kalau kita nak cari T4, okay, S4 tolak S3. Alright, kalau kamu tengok dekat sini, ini sama dengan disebutan N dia. Manakala yang S yang kedua yang sepanjang ni semua ni, alright, sepanjang yang ini ni dia kurang 1. Cuba tengok, dia kurang 1 daripada N. So, apa perbezaan TN dengan SN? Ai, semalam kan saya dah bagi tahu dah konsep dia. TN, right? TN tu adalah terms. T1, T2, T3, right? Dia punya terms dia boleh 2, 6, 10. Okay, ini terms. Right? Ini terms. Okay, sebutan. Tapi kalau SN, right? Kalau SN, SN tu pula, SN, sum of term, 2 tambah 6 tambah 10. Okay, ini sama dengan S3. Itu beza dia. Boleh tak, Mani? Mani, boleh tak? Okay, faham dah. Alright. Boleh, cikgu. Okay, faham eh? Alright, so ni saya letak sini untuk kamu ni lah. Okay, so sekarang ni kalau kamu tengok dekat sini, alright, kalau kita guna specific terms tu kan, okay, term yang kedua kita boleh cari S yang kedua, jumlah semua S2, sum of T1 plus, ini nak cakap macam mana ini sama dengan T1 tambah T2 tambah T3, ditolakkan dengan S1. Ini sampai T2 saja. Tolakkan dengan S1 sama dengan T1. Alright. So that's why kita lepas tu ini kita tolak T1 tolak T1 dapat T2. Mungkin ni kamu akan faham lah. Kemudian S3 tolak S2. T1 tambah T2 tambah T3 ditolakkan dengan S2 sama dengan T1 tambah T2. So nanti kamu akan dapat T3. Right? Lepas tu ini kita T1, T2 ni tolakkan dengan T1, T2. So yang tinggal T3. Okay, and then last, T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4. Tolakkan dengan T1 tambah T2 tambah T3. So ini, right, T1, T2, T3 tolak T1, T2, T3. So tinggal T4. Ini dia punya alasan dia. And then kalau TN,
Okey. Eh, sebab ni 4, ni pun 4. So ini SN. Tolakkan kurang daripada 1. So N tolak 1. Ini sebab dia. So ini juga sebenarnya adalah satu formula untuk kamu. So, untuk menjawab soalan B ni, kita kena cari T2. T2 sama dengan SN. T1 tambah T apa ni kan? Alright, T2 sama dengan S2 tolak S1. So macam mana nak cari S2? Okay, so 2 darab, ni guna formula ni 2 kuasa 2 tambah 2. Tolakkan dengan S1. S1 tadi sama dengan 3 ni. 3 ni Tolakkan dengan 3. Okay, S1 ni. So sama dengan 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. 10 tolakkan dengan 3 sama dengan 7. Alright. Therefore, D sama dengan 7 tolak 3 sama dengan 4. Gitu. So ini caralah. Ini saya punya explanation. Okay, yang ini kita cari jawapan dia. Boleh tak guys? Okay, mana saya dapat ni? Mana saya dapat ni? Mana tu? Saya dapat tu? Yang ini ni saya dapat daripada formula ni yang dibagi ni. Tiga ni sama dengan tiga ni lah. Kukuk ada yang tak perasan lah kan? Okay. Siapa yang masuk lambat tu, dia blank-blank tu, jangan jangan salahkan orang lain, kawan ke, mak ke, ayah kamu, bapak kamu ke. Okay, salahkan diri sendiri siapa suruh masuk lambat. Saya tak kuasa nak melayan yang lambat-lambat ni. Saya baiklah saya entertain yang datang awal ni, saya bagi faham dia betul-betul, menghargai dia masuk awal. That's the concept saya sekarang. Right? Sebab yang ambil SPM ni kamu bukan saya. Alright, okay, nombor 5 saya bagi maklumat saja, nanti kamu try kemudian Okay, given the arithmetic progression 2 ni, find the smallest value sum of the first n terms greater than 200. Macam semalam dah buat kan? Okay, A dia kamu dah tahu berapa, D dia pun dah tahu. Okay, yang ini sum of the first term greater than 200. Apa tu? Greater than 200. SN dia. Okay. SN dia. And then buatlah, masukkanlah. Nanti N kamu pun dapat. Okay. Okay. The smallest value Boleh tak buat? Nombor 5 ni boleh tak try nanti? Boleh. Boleh sir. Boleh. Sebab contoh ni lebih kurang sama kan? Yang semalam punya rujuklah. Yang ini pun sama, nombor 7, the first and last term. Alright, the first and last term. Maksudnya dia bagi kat sini, first sama dengan 3, last term tu TN lah. Ataupun L. Sama dengan 21. Okay, and the sum of the series is 240. The sum of series, SN sama dengan 240. Find the number of terms. Maksudnya dia suruh cari N. Okay, nak bincang ke kamu nak try? Try kot. Okay, cuba try. Saya bagi masa 2 minit untuk try. 2 minit untuk kamu try.
Okey, dapat dah. Ha? Dah dapat belum? Berapa jawapan dia? 20. Okey, lain dapat 20. Okey, nak bincang tak? Ada yang tanya nak bincang tak? Perlu yeah. tak? Perlu ke? Oh, ada yang nak bincang juga. Okey, so kalau dekat sini kita first term, last term. Okey, so kita gunalah formula yang tu tu. Sn sama dengan n bahagi 2 a tambah l. Okey, so kita tengok ada tak maklumat yang dia bagi. So Sn sama dengan 200 240 and then n yang kita tak tahu, a kita dah ada. Okey, lepas tu l sama, kita pun dah ada. Kan? Okey, ini sama dengan a lah. Right? Okay, so 240 sama dengan n per 2, a dia 3 tambah 21. Ha. Okay, so selesaikanlah. 3 per tambah 21 sama dengan 24. Okay, ini dapat 12, 240. Therefore, n sama dengan 240 bahagi 12. Sama dengan berapa? 20 kan? Gitu. Mana pula ni? Okey. Boleh eh? Siapa yang tak dapat jawapan tu boleh tengok kat situ. Okey, kita tengok nombor 9 pula. Alright, number 9. The sum of the first four terms of arithmetic progression is 36. Sum of. So, the first four, S4 equals to 36. And the next, sum of the next 10 term. The next 10 terms is 370. So, agak-agak S berapa tu? 370. Next. 14. Next 10 terms. Kira dengan tangan lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. So S, 14. Lepas tu, okay. Agak-agak method apa yang kita guna ni? Bila ada dua persamaan ni? Simultaneous equation. Asyik Puteri Ayu ni je yang jawab. Yang lain tak ada mulut ke? Ha? Adriana Patricia. Mana yang lain-lain ni? Ha? Tak ada nak jawab ke? Mana yang mampu yang menulis tu? Oh, tak ada mic. Nah, jawab apa yang nulis tu? Saya tak perasan kadang-kadang. Okay. Yang lain-lain? Tak Puteri Ayu ni? Aiman Amsyar. Yang rajin, yang kerap lah. Okay. Yang lain-lain pun ada juga. Tapi yang nampaknya yang kekerapan yang tinggi itu lah. Tolonglah respon sikit. Kamu dah lah muka, video dah lah tak buka kamera kan. Saya tak ada masalah. At least respon. Okay. Alright, okay. So, agak-agak method apa yang kita nak guna tadi? Simultaneous equation. Tapi gunakan formula Sn lah. Sebab the sum of first term kan. Okay. Saya rasa ini saya biarkan Kamu try sendiri Kamu try sendiri. Boleh saya tanya tak? Kalau contoh saya tak pakai method
simultaneous equation, saya pakai method lain boleh ke? Apa selain daripada method lain yang kamu boleh guna tu? Kan sebab dia kata kat situ yang 370 tu sum of the next 10 term kan. So saya tambah yang S14 dengan S4 tu. Lepas tu saya buat dengan cara atas. Tak boleh ke? Boleh, boleh juga. Okay, very good. Okay, terima kasih. Alright. So maksudnya kalau kita tengok kat sini, apa yang Sunah cakap tu, right? So sekarang ni S T1 until T4 adalah 36. And then T5 sampailah T14 tu nilai dia berapa? 370. Okay. So dia nak buat apa yang dia nak buat? Okay, dia nak buat sum of T5 plus, bukan plus, until T14 pun boleh juga. Alright, so maksudnya itu the next so S14 tolak S4 macam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Alright. So ini sama dengan berapa? 370 lah kan? Pun boleh juga. Terpulang kat kamu lah. Dia ada dua lah. Dua. Sama ada simultaneous equation boleh dan juga ini pun boleh. So mana yang kamu lebih mudah, senang nak buat? Untuk soalan ni saja. Untuk soalan ni saja. Okay. Kamu saya. Boleh tak kalau pakai method kan sum of first four terms 36 kan? Apa tu nak cari boleh tak nak 36 tu bahagi 4 nak cari common difference? Bahagi 4 mana boleh? Tak boleh eh? Okay, sorry. Dia macam dia boleh ke bahagi 4? Itu tunjukkan. Dia bukan ni ke? Nanti kan dia semua nilai jujukan tu semua sama. Kan? 6, 6, 6, 6, 6. Faham tak? Alright? Nilai. T1 dia tu nanti. Okay? Kamu buat tu T1 tu sama dengan 6. T2 pun sama dengan 6. T3 pun sama dengan 6. T4 pun sama dengan 6. Macam tak kena je. Faham tak? Boleh tak Irfan? Okay. Alright. Okay. So senang cerita sekarang ni. Alright. Kamu banyak overthinking pula sekarang ni kan. Okay. So buat masa ni apa yang saya ajar tu setakat ni dua lah kan. Dua cara. Kamu guna tu dulu. Tapi kalau kamu rasa kamu nak mengkaji benda ni, contohnya kamu nak kaji benda macam ni kan. Benda ni kan. Boleh. Tak ada masalah. Tapi itu untuk certain question je lah. Dia tak boleh untuk menyeluruh. Tapi yang saya cakap tadi, method simultaneous equation ataupun cara macam ni, alright, ianya boleh diguna pakai untuk semua soalan yang berbentuk macam ni lah dengan maklumat yang ada. Ini hanya andaian kamu saja yang kamu cakap bahagikan dengan 4 and so on tu. Okay? Boleh Irfan? Boleh tak? Irfan? Diam pula. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 11. Okey, saya bincang je dia punya information given and then the rest kamu try dulu. Barulah belajar kalau nak kena suap macam ni je kan. Sebab kamu dah ada asas-asas, basic skill tu kamu dah ada. Tinggal nak fikir je saja lagi dengan menggunakan skill yang ada. Itu yang saya nak train kamu. Itu lebih bagus sebenarnya. Untuk menjawab soalan at mat ni. Bukan kena suap, saya tunjuk macam ni kan. Saya tunjuk satu. Tak adalah. Kamu kena juga asah kamu punya skill. Bukan kena suap aja. Okay, number 11. The sixth term of arithmetic progression is 23. Sixth term, maksudnya T6. Okay, sama dengan 23. And the sum of the first sixth term is 78. Ini S6 sama dengan 78. Find the first term and the common difference. Ini method apa kita boleh guna ni?
Guys, metode apa boleh guna? Guys. Hai, dah lemah ke ni? Metode apa kita boleh guna ni? Guys. Tak, saya tengah fikir. Okay, Aina Syaril cakap simultaneous equation. Kalau kamu tengok macam ni, walaupun dia berbeza, information given, right? Walaupun berbeza information given, okay, T6 bagi, S6 dia bagi kan? Ini number of term, ini sum of the first term. Okay, ada dua equation macam ni, dia punya trigger untuk ni, kita guna simultaneous equation. Macam yang Aina Syaril cakap. Okay, Aina Syaril cakap. Lepas tu Aisyah Sadrina cakap S6 tolak S5. S6 tolak S5. Tak boleh. S5 tu kamu kena still juga kena tahu apa dia punya common different apa semua tu lah. Alright? S5. Kena cari nilai S5. Ini T6 bukan S5. Okay, tak boleh eh. Alright, eh. Kamu kena faham tu. Sebab kalau S5 tu maksudnya T1 tambah T2 sampailah T5. Tambah dia kan, T4, T5 kan. Okay. Tapi ini T6. So tak boleh lah. So yang kita boleh guna adalah simultaneous equation. So ini pun saya nak kamu try juga. Method dia saya dah bagi tahu. Formula pun kamu dah tahu untuk TN, T6 dengan S6. 78 tolak 23. 78 tolak 23. 78 tolak 20. Tak boleh. Kamu kena faham konsep 23 ni adalah nilai. Okay. Value of T6. Bukannya hasil tambah T1, tambah T2, tambah sampai T5. Faham? Kamu kena faham tu beza the differences between T number of term dengan sum of the first n term. Tak apa, kamu buat dulu. Okay, equation yang pertama 23 sama dengan A tambah n dia berapa? 6. 6 tolak 1 D. Ni simplify 23 sama dengan A tambah 5 D. Ini persamaan satu. Persamaan dua, 78 sama dengan N dia 6 bahagi 2. 2A tak tahu tambah 6 tolak 1 D. Okay, kita simplify dapat 78 sama dengan 3 darab 2A tambah 5D. Okay. 78 bagi 3 dapat berapa? 78 bagi 3. Dua puluh enam. 26 sama dengan 2A tambah 5D. Ini persamaan 2. Macam-macam dah. Dah. Tak payah nak overthinking dah. Tak payah nak fikir, sir, kalau 78 tolak 23 bagi 6 boleh ke? Tak boleh. Alright. Nanti kalau kamu bahagi 23 bagi 6 tu, okay, 23 bagi 6 tu maksudnya, alright, semua sequence dia kamu rasa sama. Jangan overthinking macam tu. Okay, guna simultaneous equation saja. Tak payah nak overthinking. Bila overthinking macam ni, bila kamu stres tak dapat jawapan, sedangkan basic skill yang kamu guna tu salah. Approach untuk basic skill tu salah, tak dapat jawapan dan kamu stres. Okay, so yang ini kita guna cara yang mudah je, simultaneous equation. And then kalau kamu tengok kat sini, ni 5D dan E5D. Guna elimination method je dah boleh dapat A. Lepas tu masukkan A tu dapat D. Simple. Boleh tak Danish? Danish Chung, Wong Fei Hong. Boleh kan Danish? Danish?
Sir, kalau awak jangan overthinking. Saya risau nanti untuk certain soalan lain nanti. Alright, dia akan mengancam kamu punya inilah. Alright, okay. So kalau guna SN sama dengan M2 tu kita last term ada ke kita? Tak ada kan? Okay, last term tak ada kan digunakan? Alright. Ini sum of the first 6 term tu. Maksudnya jumlah semua 78. Tapi untuk T6 tu S untuk 6 lah. Boleh lah, boleh try lah tengok macam mana. Kamu kajilah. Okay. Yang lain tu saya malas nak fikir. Right? Cuba kamu fikir, tengok dulu, okay? Sebab benda ni pun untuk approach yang lain selain daripada saya punya cadangan ni, okay, dia depend kepada kamu. Alright. Okay, I think that's all for now untuk arithmetic progression. Alright. So sekarang pukul 9.33, 9.45 kita masuk balik sebab kita habis 10 suku kan. Alright. Nanti kita sambil tu kamu ada rehat 15 minit ni. 15 minit kan rehat kan? Tadi dah bagi 5 minit, sepatutnya 10 minit je lah. Tak apalah, 9.45 kamu rehat. 9.45 kita akan mula balik dengan apa? Geometric progression. Okay, kita lihat 15 minit. Sambil tu saya off dulu recording. Alright.